ya terkait dengan penyelidikan ada di misinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Boss 3 Channel dan kembali lagi bersama gua Priyono. Di sini kita akan bermain game Toy Story 3 lagi ya, teman-teman. Di chapter ke berapa ya? Kemarin ke 789 sekarang ya. Oke, di chapter 9 ini kita akan bermain sebagai Woody dan di sini kita akan menyelamatkan teman-temannya dari kurungan penjara yang dikurung oleh si Buzz Lightyear karena si Buzz Lightyear kan setahu kita kemarin dia itu diubah menjadi sosok yang jahat ya. Jadi itu bukan Buzz Lightyear yang sebenarnya gitu ya. Oke, dan ya kita udah ada di sini. Oke, jadi kita harus mematikan kamera ya teman-teman. Kita harus pergi ke control room, ruangan kontrol. Oke, di sini kita akan menghancurkan beberapa dulu ini ya, balok buat mendapatkan stars. Oke, kita akan cari dulu masih banyak ternyata kawan. Oke, oh ini ada bintang yang tersembunyi. Oke, nggak ada lagi kan? Oke, nggak ada. Kita akan langsung saja naik ke sini. Oke, sini ya. Sip, kita hancurin ini, dapat bintang 3 biji. Bentar ada bintang ya di sini. Oke. Loncat. Sip. Sini kita lanjut lagi ya ke atas dan akhirnya kita mendapatkan kembali topinya ya, kawan. Sempet hilang kemarin tapi sekarang udah ketemu ya, syukur banget dah. Oke, di sini kita seperti biasa ya, kita harus mematikan dulu saklarnya ya. Gimana ke saklarnya? Bentar gue mau mencurin dulu ini ya. Oke, nggak ada apa-apa. Oke, kalau misalnya kita ke yang putih-putih pasti jatuh kayaknya ya, soalnya itu kayak bolong gitu. Oke, kita naik ke pipa dulu dah. Naik ke pipa, terus di sini kita loncat ya, pindah ke pipa yang sebelah kanan, kiri maksud gua. Oke, kita turun dulu. Lalu ini kenapa analognya? Oke. Ada belakang, bentar ada ini. Emang kesini ya? Astaga, kok nge-lag? ya kok gua jatuh anjir. Oke, kita akan ulang lagi aja ya. Bentar-bentar, gue tadi kurang fokus kawan. Kita akan langsung saja ya ke sini. Terus ya seperti yang kita lihat ada tali di sana, kita akan langsung loncat saja. Setelah itu kita harus benar-benar bisa loncat ke sini. Oke, nice, bagus sekali Woody. Coto. Oke, di sini kita akan matikan saklarnya kawan. Oke, saklarnya udah mati berarti kita akan lanjut ke ruangan berikutnya. Oke, ini kayak di games apa ya, kayak di film Ninja Warrior gitu teman-teman. Oke. Oke, jadi kita harus mematikan sistemnya lagi ya yang ada di situ. Oke, jadi A2. Kita harus naik dulu ke sini deh. Oke. Lumayan panjang juga ya untuk tempatnya ini. Oke, saklarnya ada di atas sana. Kita akan langsung aja ke sini, coy. Bentar, gue hancurin. Bentar. Oke, kita harus tarik ini deh. Gak ada apapun. Tarik. Oke, ini udah cukup. Kita naik ya. Oke, naik sini. Lalu, jangan sampai ke setrum. Oke, stop dulu. Ini listriknya kok bisa ada di situ ya, terus ada waktunya gitu ya, aneh banget. Oke, kita harus nunggu sampai listriknya benar-benar padam ya. Oke, kita akan langsung lanjut ke bawah ini, lalu kita akan kiri. Ini analognya kenapa gak bisa dipencet? Bentar, notif. Oke, kita akan lanjut lagi ya ke belakang, loncat lagi. Dan kita udah ada di atas sini untuk mematikan saklar yang pertama. Jadi ini prinsipnya itu apa ya, ori ya. Kalau misalnya
dan semua itu or, jadi salah satu nyala jadi masih nyala gitu. Ngapain juga gue bahas itu anjir. Oke, kita akan pergi ke scene. Bentar-bentar, itu apaan coy? Oh emang di situ ya, emang di situ. Tapi gue harus ke situ dulu. Oke, gue ngerti. Bentar. Oh, ada kipas angin di bawah sana coy. Kalau gue jatuh gue auto hancur nih. Oke, kita. Oh, checkpoint tadi. Oke, sip. Langsung aja kita matiin saklarnya. Dan prinsip ownnya udah berhenti ya kawan. Kita tinggal balik lagi. Bentar gue nyari-nyari item di sini. Gak ada ya. Oh, ini juga archipan ya. Gue bisa jatuhin ini. Oke. Oke teman-teman, jadi yang satu lagi gue cari-cari ternyata nggak ketemu dong. Apa-apa gue salah tempat atau gimana ya? Mungkin yang tahu untuk memberikan jawabannya. Oh, ada item juga di sini kawan. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Ini kayak labirin gitu ya teman-teman. Ini kayak di gudang gitu kan. Ada kipas angin yang buat apa sih udara. Oke, kita lanjut sini. Kita lanjut aja ya ke sini. Oke. Gue cari-cari gue gak ada gitu ya. Gak tinggal satu lagi gitu kan. Siapa tahu dapet, enggak dapet. Oke, ini ada CCTV. Jadi kalau misalnya kita ketahuan, ya kita bisa-bisa gawat. Bentar. Gue harus ngumpet di mana? Oh di sini. Ya. Ketahuan. Oke. Tunggu. 3, 2, 1, lari. Oke, bisa. Kita ke sini. Yang di sini gimana nih? Ya, lari dikit lagi dong. Gue telat, sorry. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Langsung saja lari kawan. Langsung lari. Oke. Dah. Gampang lah. Gampang-gampang gimana anjir tadi juga. Oh, shit. Oh my god. Ah, gue padahal mau dapetin bintangnya. Kenapa harus kena juga? Oke, bisa. Ke kiri, lurus, ke kanan, lurus. Oke, lalu kita naik ke sini. Oke, udah. Oke, kita harus mematikan salah satu kameranya. Dua kamera, bukan salah satu ya. Oke, ada item di sini. Ada bintang juga kan? Bisa gak gue dapetin itu? Oh bisa. Hah? Gue gak bisa ke atas itu. Oh bisa. Iya, yeah. Ketahuan lagi. Dari mana? Oh dari sini. Oke lah, bisa dari sini. Oke. Bentar. Ada bintang di sini. Ke bulat. Matiin saklar. Oke. Kameranya udah mati. Nah, kita kan langsung lanjut lagi ya, kawan. Sini. Aduh, kejedot. Oh, bisa. Chat all. Naik. Ya, jatuh dong. Oke, bisa. Loncat. Oke. Di sini ada kah? Gak ada lagi arsip pun kawan. Gue gak nemu. Oke lah. Jadi cukup susah juga ternyata ya. Cuman gitu doang padahal. Aduh.
gue tadi banyak sekali kena gitu kan. Oke, jadi itu saja ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat teman-teman semua. Dan nyalakan loncengnya. See you next time in the next video. Di chapter ke-10. Ke-10 ya? Iya, ke-10. Di chapter ke-10 kita akan lanjut ya nanti untuk bebasin temen-temennya si Woody ini. Nah, di sini pakai si Jesse nanti kayaknya ya. Kayak gue gak main ini dulu. Ya udah gitu aja ya teman-teman. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.